Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di lokasi daerah Ceper ya, Desa Sukarsari, Kecamatan Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat ya. Ini tepatnya saya berada di bengkel sepeda ya. Kita akan mereview ya, bengkel sepeda dan juga jual sepeda keliling ya. Bengkel sepeda dan juga jual sepeda secara keliling, tapi yang second ya. Kayak gitu. Tapi yang second. Oke. Jadi langsung aja. Nah ini kelilingnya pakai ini. Cuman yang satu udah berangkat nih. Jadi yang ini kebetulan kondisi motornya yang untuk ngangkut sepedanya lagi rusak ya, belum diperbaiki. Seperti ini jadinya. Oke. Langsung aja kita lihat ya. Jadi review kita kali ini ya, bengkel sepeda dan juga penjualan sepeda ya. Second. Oke. Nah, ini nih. Sepeda sengkernya nih, ya. Yang sudah dicopotin ini mah ya. Ada sepeda anak juga, sepeda ontel juga ada ya, teman ya. Sepeda ontel ada nih. Oke. Ini sepeda-sepeda ontel juga ada. Itu yang ontel banget juga ada tuh. Di sana, ya. Yang ontel banget ada. Nah, ini di belakang juga ya. Di belakang juga. Ya, jadi ini bengkel sepeda di sini ya. Di lokasinya di daerah Ceper ya. Serang Baru ya. Bekasi, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Ya, bengkel sepeda dan juga penjualan sepeda second. Ya. Oke. Assalamualaikum, Om. Om, ini bengkel sepeda ya, Om. Ini biasanya kalau buka dari jam berapa sampai jam berapa, Om? Dari jam 8. Jam 8 sampai? Ya, dari 8 malam lah. Oh, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Liburnya hari apa, Om? Hah? Belum, nggak ada libur? Nggak ada libur. Oke, nah ini betul ya, Om ya? Jadi dia jual sepedanya keliling ya, Om ya? Iya. Keliling. Ada yang keliling. Ada yang keliling ya. Oke, ini sangat-sangat menarik ini. Jadi biar otomotif mania yang daerah Cikarang Selatan, Om, ya, yang mereka mencari bengkel kan, bengkel sepeda terutama, ya, bisa di daerah Ceper ini, Om ya. Serang Baru, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Dan selain itu juga di sini spare partnya banyak. Ini kondisinya udah diperbaiki apa mau diperbaiki? Udah tinggal ngecek aja. Ada yang udah, ada yang belum ya, Om? Ada yang udah ya. Ini udah. Oh, ini udah yang BMX ya, Senator. Yang sepeda anak itu udah ya, Om ya? Iya. Oke. Kalau ini belum kali ya? Belum. Belum ya. Termasuk ini apa? Ini mah enggak memang pemilik ini sini. Iya. Apa punya orang juga mau dibetulin? Mau dibetulin. Oh, ini mau proses mau dibetulin ya. Ini peralatannya juga. Om, sama di sebelahnya, Om. Nah, ini di sebelah kan ada sepeda juga, Om. Ini dijual ya, Om? Iya. Nah, ini teman ya, kalian cari sepeda-sepeda second di sini ada nih, daerah Ceper. Ya, Desa Sukasari, Serang Baru, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Lokasinya. Nama toko sepedanya belum ada namanya ya, Om ya. Di sini ya kita sebutnya aja lah, ini tempat bengkel sepeda ya dan juga penjualan sepeda second. Ini dilepas berapa, Om? Yang Odyssey sepeda lipat. Yang ini 480. Sebelahnya, Om? Sama. Sama ya. Sebelahnya lagi? Yang itu 4,5. 4,5. Sebelahnya yang gede yang biru. Yang itu 400. Everbest 400 ya. Sebelah juga sama ya, Om ya. Itu 600 ini deh. 600. Iya, iya. Tapi udah siap pakai semua ya, Om. Yang sebelahnya lagi Genio. Yang itu 800. 800. Terus ada BMX anak nih, Om. Ya.
Bemek anak. Berapa, Om? Yang ini 700. 700 aluminium ya. Shockbreaker juga udah ada ya, Om ya. Yang sebelahnya Bemek 5,5. Tapi sadelnya itu ada nggak? Ntar dikasih. Oh, ntar dikasih ke sadelnya. Iya. Nah, ini sepeda anak, Om. Bemek ya. Bemek anak nih. Ini berapa, Om? Harganya? 3,5. Sebelahnya juga? Yang ini 300. 300 yang ini ya. Sebelahnya lagi BMX Senator 3,5. Sebelahnya 300. 3,5 lagi 300. 300. Yang paling ujung itu masih baru yang Centrum, Om. Berapa, Om? 400 ya. Oke ya, teman ya. Jadi biar semua yang mencari sepeda buat anaknya nih ada nih. Buat anaknya udah dewasa ada. Buat ibunya, buat ngantar-ngantar sekolah juga. Terus itu buat anaknya udah dewasa ada tuh sepeda BM. Itu jatuhnya MTB ya, Om ya? Sepeda gunung ya? Ya kan? Iya. Sepeda gunung dia. Cuman yang mereknya kayak modelnya kayak model downhill ya? Model lama. Model lama ya, udah jarang ada itu. Yang seperti ini udah jarang ada nih, teman. Ya. Ini keren nih, ya. Berapa nih, Om? 800 yang ini, teman ya. Ada shockbreaker depan. Ya, speed depannya 3, speed belakangnya ada ada 6 ya. Ini yang on progress juga ada nih, teman ya. Ini yang proses mau diperbaiki ada di sini. Ya, United ya. Oke. Terus kita tengok lagi ya. Om, itu yang keliling, kan ada yang keliling ya, Om ya? Iya. Yang model seperti ini. Ini nggak berangkat karena motornya rusak ya? Ini yang rusak iya, ya? Iya. Yang keliling ini biasanya dijual berapa, Om? Pokoknya di sini harga 400, kalau keliling gimana? Berapa? Sama? Iya, sama. Sama ya. Cuma bedanya dibawain aja ya. Oke. Ini berdiri udah berapa lama, Om? Takutnya mereka yang lewat sini kemarin nggak ngeliat, Bang, gitu. Setahun ada? Ada. Oh, setahun udah ada ya. Oke, nah ini teman ya, daerah Ceper ya, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Patokannya di situ ada pencucian mobil ya, Om ya? Iya. Ada pencucian mobil di situ ya. Oke, ini alamat jalan rayanya nih. Kayaknya yang udah sering lewat sini ya. Oke, alamatnya ini ya, Kampung Ceper, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat ya. Oke, ini nih lokasinya ya. Oke, dan di sini udah kelihatan banyak ininya nih. Spare part yang udah dicopot-copotin. Jadi kalian bisa bisa nemuin area ini. Nggak susah nyari areanya ya, teman ya. Om, untuk pengecetan ulang juga bisa di sini, Om ya? Pamannya motornya motor, sepedanya mau dicet ya, ganti ban segala ya, Om ya. Iya. Oke. Yang ngerjain si Om sendiri apa temennya? Ada teman. Oh, ada teman juga ya. Nah ini sepedanya nih luar biasa ya. Jadi bagi teman-teman yang udah suka sama sepeda itu, akhirnya nggak mau beli lagi, tapi mau perbaiki, ya udah datang ke sini. Di sini tempatnya nih, tempat. Review kita kali ini tempat bengkel sepeda dan juga penjualan sepeda second ya. Review kita kali ini bengkel sepeda dan juga penjualan sepeda second ya. Oke, Om, terima kasih banyak, Om. Semoga sukses ya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe Otomotif Channel Trend agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.